في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع Mungkin banyak umat Islam yang bertanya, siapakah sungguhnya Uzair yang dimaksud? Seorang nabikah ia? Apa keistimewaannya dan bagaimana kisahnya di dalam Al-Quran? Pertanyaan di atas sangat lumrah karena memang tak banyak penulis sejarah Islam yang menuliskan kisahnya. Bahkan banyak ulama yang meragukan kenabian dan kerasulannya, sebab tak disebutkan secara jelas mengenai kenabian maupun kerasulannya. Namun ada juga sekelompok ulama yang menganggapnya sebagai seorang nabi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW disebutkan jumlah nabi itu sebanyak 124.000 orang dan jumlah Rasul sebanyak 313 orang. Siapakah Uzair? Orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menganggap Isa. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka menurut perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah mereka, sebagaimana mereka berpaling. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Adapun kisah lengkap Uzair disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang gemboknya telah roboh, menutupi atapnya. Ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada gaya kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikanmu tanda kuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang putih itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah ternyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Katsir menambahkan, pendapat masyhur menyatakan Uzair adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Ia hidup pada masa antara Daud dan Sulaiman, juga antara Zakaria dan Yahya. Ketika itu di tengah-tengah Bani Israel tak ada seorang pun yang hafal Taurat. Lalu Allah memberinya ilham kepadanya untuk menghafal Taurat dan mengajarkannya kepada Bani Israel. Dikisahkan pada suatu hari Uzair sedang melintas sebuah negeri yang porak-poranda. Pendapat yang masyhur mengatakan negeri yang dilintasi adalah Baitul Muqaddas, Palestina. Ia melintasi setelah negeri itu dulunya dihancurkan oleh Hukut Nasir. Penduduknya juga terbunuh sehingga negeri itu tampak sepi. Uzair melintasi bangunan-bangunan yang telah roboh. Ia berhenti sambil merenungkan mengenai kondisi yang terjadi, padahal sebelumnya ramai. Bagaimana Allah akan menghidupkan kampung ini setelah ia hamak? Hal itu diucapkannya setelah ia melihat kehancuran kampung yang dahsyat. Kemudian Allah mematikannya selama 100 tahun. Allah menghidupkan kembali. Pertama adalah matanya, agar ia bisa melihat. Berikutnya adalah anggota badannya. Ketika ia terbangun, Allah bertanya kepadanya melalui perantaraan malaikat, berapa lama kamu tinggal? Ia menjawab, satu atau setengah hari. Karena ketika ia merasa tidur waktu siang hari, dan terbangun juga pada siang hari. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 259, sesungguhnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang telah berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadikan tulang belulang. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya keikhwan Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah yakin akan kuasa Allah itu, Uzair kembali ke kampung dengan menaiki keledainya.
yang menyaksikan kamu itu sudah banyak diisi oleh manusia. Ketika melewati orang-orang, ternyata mereka tidak mengenalinya dirinya. Ia pun mendatangi rumahnya, dan di sana ada seorang wanita buta yang berusia sekitar 120 tahun. Sebagaimana dikisahkan Ibnu Katsir, saat Uzair meninggalkan kaumnya, wanita itu berusia 20 tahun, dan sebelumnya mengenal Uzair dengan baik. "Wahai ibu, apakah ini rumah Uzair?" tanyanya. Wanita itu membenarkannya dan menangis, sebab selama 100 tahun tak ada orang yang menyebut nama itu. Uzair pun memperkenalkan dirinya dan menceritakan tentang kematiannya selama 100 tahun. Wanita itu tak mempertanyainya begitu saja. Uzair adalah seorang yang mustajab doanya, dan ia senantiasa mendoakan orang yang sakit dan tertimpa musibah untuk diberikan kesehatan dan kesembuhan. "Berdoalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa mengenalimu." Uzair berdoa untuk kesembuhan wanita itu. Ia kemudian mengusapkan kedua tangannya ke mata perempuan tua itu. Atas izin Allah, wanita itu pun sembuh dan bisa mengenali Uzair. Wanita itu kemudian mendatangi orang-orang Bani Israel dan mengatakan bahwa Uzair telah kembali. Namun Bani Israel tak langsung begitu mempercayainya. Setelah wanita itu bercerita siapa dirinya, dengan serta merta orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Wanita itu kemudian mendatangi orang-orang Bani Israel dan mengatakan bahwa Uzair telah kembali. Namun Bani Israel itu tak langsung mempercayainya. Setelah wanita itu bersaksi siapa dirinya, dengan serta merta orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Anaknya pun mengenal Uzair dari tanda hitam yang ada di antara kedua pundaknya. Mereka pun akhirnya minta Uzair untuk membacakan kitab Taurat, sebab di antara mereka sudah tidak ada lagi paham tentang kitab Taurat karena telah dibakar oleh Bukut Nasir. Akhirnya Uzair Saruka telah menyembunyikan sebuah kitab Taurat di salah satu tempat, dan hanya Uzair yang tahu tempatnya itu. Maka ia pun menggalinya dan mengeluarkan Taurat dari dalam tanah. Uzair kemudian merenungi isi Taurat yang telah diingatnya, dan orang-orang Bani Israel memperhatikannya. Allah kemudian mengilhamkan padanya isi Taurat, dan ia menyampaikan isinya kepada Bani Israel. Sejak saat itulah, oleh Bani Israel atau orang Yahudi, Uzair dipanggil dengan putra Tuhan. Menurut Ibnu As-Sakir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Salam bertanya kepadanya dan menanyakan panggilan Uzair putra Tuhan itu. Ibnu Salam menjelaskan, ketika Uzair menulis Taurat dari hafalannya, Bani Israel berkata, "Dulu Musa hanya bisa memberikan Taurat kepada kita dengan tulisannya, tetapi Uzair memberikan Taurat kepada kita tanpa tulisan atau kitab." Maka sekelompok orang mengatakan Uzair putra Tuhan. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.